Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku mau nge-report perjalananku siang hari di Jembatan Ampera Palembang. Jadi saksikan aku gimana keseruannya di Jembatan Ampera Palembang. Selamat menyaksikan. Ada jembatan Ampera ya. Kondisi Ampera kayak gini ya, teman-teman di bawah. Tuh. Sama juga ya. Warna-warnanya misalnya kayak gini. Nah, tadi saya bilang ya, di bawahnya seperti ini, teman-teman. Ya. Dan Ampera. Teman-teman, jadi ini suasana dari Jembatan Ampera ya. Ini supaya emosi ya. Nanti kita coba ke bawah ya, area bawah. Nanti kita review langsung Jembatan Ampera terkini, teman-teman ya. Udah banyak perubahan, teman-teman. Ini ya. Gelap. Sampai sana ya, Pak. Sekarang jam 12, teman-teman. Catatan ya, aku ngeliputan jam 12 lewat 15. Pas banget. Ini sungai Musi, teman-teman. Ini dalam loh, teman-teman. Main-main. Nah, di sana tuh jembatan Musi 6 ya. Sekarang kita berkeliling Jembatan Ampera.
Ampera ini rame banget kali ya. Teman-teman. Ini nanas. Nanas. LRT teman-teman ya, LRT ya, tolong minggir teman-teman. Satu lihat ya, ada dua kapal yang di jalan teman-teman. Tuh, goyang ya. Takut naik naiknya. Kalau sore hari, jembatan Ampera ini ramai banget kali ya. Ini jembatan yang keduanya teman-teman. Nanas. Tadi LRT teman-teman ya, LRT ya, tolong minggir teman-teman. Satu lihat ya, ada dua kapal yang di jalan teman-teman. Tuh, goyang ya. Takut naik lagi. Dari jembatan Ampera yang bilang tadi, ini salah satu jembatan terkenal di Palembang ya. Jadi ini harus diketahui di Palembang Ampera. Jembatan seperti ini mungkin yang sudah kenal ini sudah nggak asing lagi ya. Jembatan Ampera di kota Palembang. Teman-teman ya, itu ada yang foto bareng di sini dilalui oleh dua jalur ya. Alhamdulillah, aku dulu pernah kesini teman-teman. Di tahun berapa sih aku lupa. Jadi aku pernah kesini, cuma nggak lewat atasnya, cuma lewat atas bawah doang. Ya, alhamdulillah syukurlah bisa kesini, bisa lihat langsung, bisa ngasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah dan seluruh Indonesia tentang video aku ya. Karena aku lagi di Jembatan Ampera. Seru banget. Oke teman-teman,
adalah kondisi dari jembatan Ampera yang ada tadi. Ini salah satu jembatan terkenal di Palembang ya. Jadi ini harus menyebabkan jembatan Ampera. Jembatan-jembatan ini mungkin yang sudah kenal ini sudah tidak asing lagi ya. Ampera di kota Palembang. Teman-teman ya, betul. Karena yang kota bareng di sini dilalui oleh dua jalur ya. Alhamdulillah, aku dulu pernah kesini teman-teman. Di tahun berapa tuh aku lupa. Jadi aku pernah kesini cuma nggak lewat atasnya, cuma lewat atas bawah doang. Ya, alhamdulillah sudah bisa kesini, bisa langsung bisa ngasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah dan seluruh Indonesia tentang video aku ya. Sekarang aku lagi di Jembatan Ampera. Wih, seru banget. Oke teman-teman, inilah kondisi dari Jembatan Ampera yang bilang tadi. Ini salah satu jembatan terkenal di Palembang ya. Jadi ini harus menyebabkan Jembatan Ampera. Jembatan-jembatan ini mungkin yang sudah kenal sini sudah tidak asing lagi ya. Jembatan Ampera di kota Palembang. Teman-teman ya, betul. Karena yang kota bareng di sini dilalui oleh dua jalur ya. Alhamdulillah, aku dulu pernah kesini teman-teman. Di tahun berapa tuh aku lupa. Jadi aku pernah kesini cuma nggak lewat atasnya, cuma lewat atas bawah doang. Ya, alhamdulillah sudah bisa kesini, bisa langsung bisa ngasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah dan seluruh Indonesia tentang video aku ya. Sekarang aku lagi di Jembatan Ampera. Wih, seru banget. Oke teman-teman, inilah kondisi dari Jembatan Ampera yang bilang tadi. Ini salah satu jembatan terkenal di Palembang ya. Ini harus menyebabkan Jembatan Ampera. Jembatan-jembatan ini mungkin yang sudah kenal sini sudah tidak asing lagi ya. Jembatan Ampera di kota Palembang. Teman-teman ya, betul. Karena yang kota bareng di sini dilalui oleh dua jalur ya. Alhamdulillah, aku dulu pernah kesini teman-teman. Di tahun berapa tuh aku lupa. Jadi aku pernah kesini cuma nggak lewat atasnya, cuma lewat atas bawah doang. Ya, alhamdulillah sudah bisa kesini, bisa langsung bisa ngasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah dan seluruh Indonesia tentang video aku ya. Sekarang aku lagi di Jembatan Ampera. Wih, seru banget. Nah teman-teman, ini aku langsung menuju jalur ke bawahnya ya. Tadi udah lewat atas, sekarang mau dari bawah ke atas. Ini jalur sebelah kiri, nggak jauh nih teman-teman, berdekatan semua. Nanti benteng kota besar, Bukit Muria, dan Bukit Agung Raya Palembang ya. Suasananya seperti itu ya. Aduh, seru banget meliput lagi nih. Cuacanya siang hari panas. Lagi puasa, insya Allah gak kuat. Oke teman-teman, yuk kita ikut area bawahnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku langsung menuju jalur ke bawahnya ya. Tadi udah lewat atas, sekarang mau dari bawah ke atas. Akhirnya sudah kiri, gak jauh nih teman-teman, berdekatan semua. Nanti benteng kota besar, Bukit Muria, dan Bukit Agung Raya Palembang ya. Suasananya seperti itu ya. Aduh, seru banget meliput lagi nih. Cuacanya siang hari panas. Lagi puasa, insya Allah gak kuat. Oke teman-teman, yuk kita ikut area bawahnya ya teman-teman ya. Dari samping ya, coba ya, enggak ya, saya bisa lihat pak. Nah, foto sini pak. Mau foto sini pak, foto di sini enggak.
coba. Ya enggak ya? Eh bisa, bisa lihat Pak. Nah, foto sini Pak. Foto di sini Pak. Foto di sini. Enggak.